tadi Anwarnya lihat yang terus tahu. Ya. Nah, sini. Hai Anwar. Gede banget. Wow. Gede banget. Guys, kita ada di Semenggoh, di Kucing. Kita mau lihat orang hutan, guys. Ini kita akan jalan ke atas, ke sana. Kurang lebih 20 menit, ya. 20 menit kita akan jalan. Sebenarnya bisa pakai mobil golf, ya. Bagi car, ya. Harganya berapa? 15 per orang. 15 ringgit satu orang. Tapi ini karena masih pagi, kita santai aja, ya, kurang lebih 20 menit. Yang Koko. Jadi kita olahraga pagi ya hari ini. Santai. Ini cuacanya cerah banget, langitnya biru. Ya, coba lihat. Ya. Langitnya biru nggak kayak Jakarta, guys. Semoga kita dapat orang hutannya ya. Semoga. Musim buah lagi. Iya, pada musim buah hari ini ya. Musim buah mereka biasanya ambil makanan di hutan sendiri. Di hutan, iya benar. Kalau enggak kan dikasih makan. Jadi kalau musim buah orang hutan biasanya nyari sendiri makanan. Ya. Banyak buah. Iya, karena banyak buah-buahan di hutan. Mereka nggak kembali ke camp. Oke. Kita lanjut. Capek. Kalau jalan naik capek. Santai aja, jangan terlalu ini. Terlalu dipus. Lah ini udah sampai di hutan-hutan kita. Dengar enggak suara-suaranya bunyi? Nying 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 nying. Enak loh ya. Yuk. Ke belakang. Oke. Mungkin kalau kita ke diri jam 10 ya kita pulang ya. Iya, ini enak banget hutannya ya, adem ya. Pohonnya besar-besar loh. Tinggi. Lah ada pohon durian. Itu pohon durian. Mana? Itu sana. Oh ya, orang hutan tuh suka durian loh. Iya. Yang lain aja rebutan sama orang hutan. Ya. Ini hutannya Kalimantan banget nih, tropis. Hutan hujan tropis. Yang kemarin kita naik apa? Hiking di goa ya kemarin. Hari ini kita lihat orang hutan. Orang hutannya langsung di alam loh, yang nggak dikurung, langsung di alam dilepas gitu. Iya. Terus gimana dong kalau dia kejar yang-yang? Takut. Iya. Dia bisa culik anak gak? Enggak. Enggak ya? Enggak apa-apa kok, orang utannya kan baik. Ini jalan tembusnya nih.
ya kan? Ini kayak perosotan. Sama kayak anak, kalau anak baik pasti disukai sama orang. Tunggu mas. No entry. Sebenarnya kalau bawa di mobil bilang ini bisa untuk nembusnya. Iya, tapi no entry nih. Iya, mama di sini loh dek. Ada no entry. Ada dilihat tanaman bunga sama serangga. Kenapa no entry semua ya? Gak boleh masuk. Apa ya? Belum kali ya? Belum boleh ada masuk. Yang meninggal dong. Mana? Tuh ada anggrek-anggrek loh. Bunga telang sih biasa ya. Loh itu kan misai kucing. Apa bunga itu? Combrang. Itu, combrang. Misai kucing ya. Ampun ini mah di Indonesia banyak. Iya. Ini kayaknya mau entry lagi deh. Burung. Berhenti. Kumis kucing mah di rumah kita juga ada. Nah, ini mobil yang antar jemputnya guys, bayar 15 ringgit satu orang. Kalau kalian enggak mau jalan capek mungkin 20 menit. Ya udah. Pakai mobil ini kayak begini nih. Nih, bagi kap. Tuh. Sampai ke atas. Kalau kita karena tadi malam makan banyak, kemarin juga makan banyak, nah mesti dibakar nih hari ini kalorinya. Semangat Yang-Yang. Jangan sambil bawa kipas. Gimana nih pemain basket nih, capek nggak? Jangan pemain drum. Pemain basket The Hawk. Pandan wangi. Lewat wangi. Kita masih jalan, ini baru 15 menit perjalanan sambil menikmati suasana alam hutan Kalimantan. Beri laluan. Ini bahasa Malaysia beri laluan maksudnya kasih jalan ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Karena di Malaysia ini khususnya di Kuching warganya taat banget dengan aturan, guys. Enggak boleh nyebrang sembarang. Ya, kalau lampu merah itu antrinya teratur, enggak ada salip-salipan kayak di Indonesia. Kalau ambil di kiri, ambil di kiri aja terus. Sampai berapa ratus meter antri tetap. Nggak boleh saling salip. Tadi kita naik Grab dari area Viva City. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Tadi katanya di sini ada satu. Nanti kalau pulang ke sini lagi ya? Iya betul. Mama, kok udah pantat itu? Yuk kiri-kiri yuk, kiri yuk. Bukan buah itu. Kiri yuk. Tampoy tau gak? Enggak tahu. Buah. Kayak buah rambai tapi gede. Tampoy. Taunya tampol. Nampol? Apa tampol? Itu namanya loh. Ini ada namanya tuh. Ini namanya Mak. Minah. Minah? Itu Jubili. Oh. Itu orang tanya ada anak namanya. Iya. Dia pakai nama Melayu ya, Minah. Ruby, namanya Ruby. Ini siapa nih? Anak kecil. Masih kecil banget. Siapa yang? Edwin. Edwin. Tuh namanya Edwin. Edwin. Ini canya, canya. Edwin. Ini? Enya ya? Ganya. Banyak ya orang utannya ya. Ini kayak ada anak nih. Itu juga ganya. Kita udah sampai yang setelah 20 menit. Nah ini stasiun buat mobil listrik tadi ya. Yang mau naik mobil listrik tadi kalau udah sampai sini jalan kaki. Jalan kaki ke sana, ke arah sana. Ya.
Oke, kita udah tiba di Electric Buggy Station. Nah, di sana tempat pemberhentian mobil listrik. Dari sana kita akan jalan kaki. Tuh, turis sudah banyak di sana. Nah, ini keeper. Nih, ada orang utang. Nanti turun. Kamu ambil gambar cat lagi dekat sana. Ya, oke. Okay. Ya. Ini dia. Mau dibawa turun ke bawah. Dipancing pakai makan. Oke. Okay. Yuk kita turun ke bawah. Di sana para turis sudah pada nunggu. Ini pas jam buat makannya orang utan. Cuman ini Desember kan banyak musim buah ya. Jadi pada musim buah mereka nyari makan sendiri di hutan. Nah, karena mereka nyari makan sendiri udah kenyang, jam makan juga dipanggil nggak datang-datang. Ya, lihat nggak tadi yang? Lihat nggak yang? Ya. Nah, di sini kita nggak boleh berisik supaya orang utannya tidak terganggu, guys. Jadi masih tenang di sini. Banyak turis dari China. Ada Piao? Hah? Katanya ada satu dikasih makan ya? Emang iya. Tadi kan itu. Hah? Hah? Satu itu yang tadi, Pak. Yang tadi itu ya. Males-malesan kayak dia. Karena udah pada ini. Udah pada makan. Makannya di hutan dia, nyari makan sendiri. Masuk hutan ini cuma orang hutan dong? Iya. Benar. Iya. Gas ke dalam karena di sana di dalam katanya ada orang utan 2 ekor. Ya. Di sini kita nggak boleh berisik
karena akan mengganggu orang hutan. Jadi ngomongnya pelan-pelan aja guys. Ini kebanyakan turis-turis dari China. Kalau masuk ke sini disarankan menggunakan sepatu ya, karena jalannya agak basah, lembab dan banyak bebatuan serta akar-akar pohon seperti ini. Ya, nggak boleh berisik. Ini kita ke lokasi tempat makannya, tempat makan utama orang utan. Pengunjung udah pada datang semua. Eh, hati-hati becek ya. Itu ada satu ekor sana. Oke, kita naik ke atas. Tali guys, kayak sirkus, kayak monkey maya. Itu namanya mas, iya mas. Ya turun. Dipancing pakai makanan. Itu apa, tebu ya? Kayaknya. Come on, come on. Itu burung kali. Thank you.
Ya naik lagi. Ada lagi. Nah ini orangutan paling gede, paling besar yang ada di sini. Anwar. Pak tadi Anwarnya lihat yang terus tahu. Ya. Nah, sini. Hai Anwar. Gede banget. Wow. Gede banget. Wow, gede banget. Guys, ini orang utan. Namanya Anwar. Anwar ini usianya 25 tahun, guys. Dia orang utan yang paling besar di sini. Ya. Ini apa namanya? Anwar. Total ada 34 orang utan di sini. Sorry, tadi umurnya 27 tahun ternyata, bukan 25. Ini besar sekali ini. Lebih besar dari manusia biasa. Huh? Oh ya? Namanya siapa? Ini Anwar. Nanti ada keturunan-keturunan. Guys, kita pulang dari Semenggo. Ini ya, Semenggo ya. Jam 10 itu ada bus gratis ya. Ini bus gratis, kita naik bus gratis. Nah, ini bisnya. Kita nggak bayar sama sekali. Nanti sampai ke Kuching kita bisa muter-muter bis ini, bisa city tour. Huh? Busnya enak, dingin. Ini ya. Untuk bayi. Iya. Enaknya dingin ya. Dan bersih ya. Si Koko di ujung sana udah kepanasan tadi. Kayaknya mau hujan ya di luar, jadi agak panas. Halo Mama. Ini busnya zero emisi ya. Jadi bahan bakarnya pakai hidrogen. Dan ini ada satu-satunya di Asia. Satu-satunya. Asia apa Asia Tenggara ya? Lupa deh. Nanti mau googling lagi. Dan ada wifi, jajeng, gratis dari kerajaan Malaysia. Ya, bus kita udah jalan guys. Kita mau menuju Kuching. Pak Ci, ini lewat Viva City tak? Lewat ya? Ya, kita lewat Viva City nanti. Kita akan berhenti di sana. Kita lagi nyebrang nih border ke Indonesia lewat Aruk ya. Ini jalan menuju Aruk. Ini border Biawak ya, Malaysia. Oke. Kita masih jalan kurang lebih ini 500 meter.